Menurut gua, pagi hari itu waktu yang paling sibuk. Gua harus beres-beres kamar sendiri, gua harus siapin sarapan sendiri, dan gua juga harus bersiap-siap buat segudang aktivitas gua hari ini. Tapi pernah nggak kalian kepikiran untuk olahraga di pagi hari? Faktanya, berolahraga di pagi hari sebelum sarapan bantu bakar lemak sampai 20%. Tapi kapan olahraganya ya? Nah, gua akan kasih tahu caranya berolahraga hanya dengan 7 menit aja. Gerakan yang pertama adalah jumping jack. Yang harus diperhatikan, jangan melakukan gerakan ini secara terburu-buru. Gerakan yang kedua adalah wall sit. Yang harus diperhatikan, pastikan lutut membentuk sudut 90 derajat. Gerakan yang ketiga adalah push up. Yang harus diperhatikan, pastikan pada saat turun, badan tidak menyentuh lantai. Gerakan yang keempat adalah abdominal crunch. Gerakan ini mirip sit up, hanya saja badan hanya naik 45 derajat. Gerakan yang kelima, step up onto chair. Gerakan yang keenam adalah squat. Pada saat squat, pastikan badan turun sampai membentuk sudut 90 derajat. Gerakan yang ketujuh, tricep dips on a chair. Gerakan yang kedelapan adalah plank. Pastikan posisi badan lurus saat melakukan plank. Gerakan yang kesembilan adalah high knees running in place. Gerakan yang kesepuluh adalah lunges. Pastikan badan turun dan membentuk sudut 90 derajat pada saat melakukan lunges. Gerakan yang ke-11, push up and rotation. Dan gerakan yang ke-12 adalah side plank. Lakukan side plank di kedua sisi. Simpel kan? Cuma 7 menit dan udah bisa bakar lemak di seluruh tubuh dan juga bagus banget buat pembentukan otot. Nah, kalau pengen bakar lemak lebih lagi, caranya adalah minum Elemen Water sebelum dan sesudah olahraga. See you in the next video. Elemen, trust me, it works.